Sambarin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video perjalanan saya naik kapal Doro Londa dari Surabaya menuju ke Manado, Sulawesi Utara yang akan menempuh perjalanan kurang lebih 4 hari 4 malam. Dan di video part 2 ini, perjalanan akan dimulai dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Maaf, kasih. Setelah melewati beberapa tahapan seperti pencetakan tiket dan boarding pass, pemeriksaan barang bawaan melalui mesin X-ray, serta boarding dua kali, akhirnya kami para penumpang sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam kapal. Dan kapal ini sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sejak pukul 4 sore tadi. Dan kapal ini berangkat dari Jakarta pada hari Jumat pukul 3 sore. Nah, kala itu saya memesan ruangan kelas ekonomis harga Rp568.000 dan sudah termasuk 3 kali makan di dalamnya, makan pagi, makan siang, dan juga makan sore. Jadi selama 4 hari ke depan, kebutuhan makanan pokok sudah ditanggung oleh pihak kapal. Adapun fasilitas yang didapat dari kelas ekonomi ini adalah yang pertama ada stop kontak, matras gratis, pelampung yang terdapat di bawah kasur, toilet yang dipakai secara beramai-ramai, serta AC yang kurang dingin. Tapi dengan harga Rp568.000 dan sudah 3 kali makan sehari, itu hitungannya udah murah banget sih. Pada pukul 9 malam, sesuai dengan jadwal keberangkatan, kapal Doro Londa lepas tambat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dengan pemberhentian berikutnya adalah Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Surabaya ke Makassar akan menempuh waktu 1 hari 5 jam atau 29 jam dan estimasi tiba di Makassar yaitu pada hari Senin dini hari. Kapal Doro Londa melayani rute dari Jakarta menuju Bitung, Sulawesi Utara, pulang pergi. Dan estimasi tiba di Bitung pada hari Rabu, 29 September pada pukul 2 siang. Dan sebetulnya rute kapal ini tidak melewati pelabuhan Manado. Dan memang tidak ada kapal Pelni yang melayani rute dari Surabaya menuju ke Manado. Jadi solusinya adalah kalian bisa turun di Bitung, dan dari Bitung nanti kalian bisa lanjut menuju Manado menggunakan bus atau transportasi darat. Terdapat 3 pilihan kapal laut yang melayani rute dari Surabaya menuju Bitung atau Manado. Selain kapal Doro Londa, ada juga kapal Labobar dan juga kapal Sinabung. Jadi ketiga kapal tersebut tentunya memiliki rute yang berbeda-beda. Kalau kapal Labobar ini rutenya akan melewati Balikpapan Kalimantan Timur dan Pantoloan Sulawesi Tengah dengan waktu tempuh 3 hari 3 jam. Sedangkan kapal Sinabung akan melewati Makassar,
Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dan Banggai, Sulawesi Tengah dengan waktu tempuh 3 hari 8 jam. Dan yang terakhir yaitu kapal Dorolonda yang akan melewati Makassar, Bau-Bau, Namlea, Kabupaten Buru, Ambon, Maluku, dan Ternate, Maluku Utara. Dari ketiga kapal tersebut, hanya kapal Dorolonda yang rutenya melalui Laut Banda, dan hanya kapal Dorolonda yang banyak singgahnya. Jadi ya, saya tertarik untuk mencoba kapal yang satu ini. Tentunya untuk melihat daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah saya lihat. Ini ombaknya mulai berasa, sudah goyang-goyang. Sekitar 2 menit lagi azan subuh. Ke ini ke musala. Lihat mana ya? Teater film di dek 2 depan. Nanti deh kita ke sana. Hasanah Budaya Bima. Nah, ini. Lukisan Hasanah Budaya Bima. Pacuan kuda Bima nih. Kuda melaut. Gerah banget di dalam. Pada persiapan sholat subuh berjamaah. Tepel nih martnya tutup. Nanti lagi buka jam 7 pagi. Nah, ini musholanya udah rame banget. Kalian yang bertanya-tanya benda seperti kapsul ini apa, ini adalah skoci kecil yang tidak tanpa mesin, yang didayung. Ini kalau nggak salah skoci ini muat berapa orang? 10. Jadi tuh dia pasti lempar tuh yang otomatis kebuka gitu, langsung kayak ngebentuk. Kalian yang bertanya-tanya naik kapal itu ada sinyal atau enggak, jawabannya tidak. Karena kita kan posisinya nyebrang ya, dari mana? Dari Pulau Jawa ke Makassar. Nyebrangin Laut Jawa, dan itu di tengah-tengah itu nggak ada sinyal. Kecuali kalau kita naik kapal dari Surabaya ke Bali, itu dia ngerambat jalannya, ngerambat pulau-pulau. Itu masih besar kemungkinan ada sinyal. Kalau ini kita tidak ada sinyal, sampai nanti ketika sudah dekat dengan Pulau Sulawesi, yaitu Makassar. Mantap. Ada nih sinyal, tapi Telkomsel Bakti. Mana?
kapan ya baru tahu. Kenceng sih tapi nggak bisa buat data seluler, kayak buat nelpon doang. Kita wudu. Oh, ada dua kali azan. Yang pertama itu azan pakai radio biar kedengeran ke kabin kayaknya. Ya, ini azan yang langsung. Soalnya. Kayaknya imamnya itu udah ada deh, nggak tunjukkan imamnya. Suaranya juga enak, ini merdu. Oh, ini ke dek juga tuh. Bukit Raya nggak ada giniannya nih, dia nggak ada belakangnya. Musola, terus langsung ngadep ke belakang. Ah, kembali ke kasur nanti. Kita lihat sunrise, kayaknya sih cerah hari ini. Nah, ini skoci besar nih. Ini yang pakai mesin dia. Nampung berapa orang ya? Puluhan, kalau nggak salah sih. Oh, ini yang sedang, ini yang besarnya nih. Nah, kan gede banget. Serem ya ngeliatnya ya, kalau dari bawah. Ada berapa tuh? Banyak skoci besar. Ada 4 apa 5. Oh, ini ruangan apa ya? Di sini nggak ada PS3 sih. Nggak kayak Bukit Raya. Saat fajar menyingsing, satu persatu penumpang kembali memadati bagian luar kapal. Sembari menunggu pemberitahuan untuk makan pagi, penumpang juga bisa melihat proses terbitnya matahari nan indah di ufuk timur. Dan bahkan jika beruntung, penumpang juga bisa melihat lumba-lumba yang menari-nari mengikuti lajunya kapal. Thank you.
Yuhu, ada kopi. Kopi pop nih. Jadi di sini ada air panasnya juga di sebelah kiri. Mau pada ambil air panas. Ini pantry. Kapal Dorolonda terbagi menjadi 3 kelas, ada kelas 1, kelas 2, dan juga kelas ekonomi. Khusus untuk penumpang kamar kelas 1 dan kelas 2, mereka tidak antri makan di sini, melainkan ada ruangan khusus untuk mereka. Karena ya dari segi harga saja, untuk kamar kelas 1 dan kelas 2 ini lebih mahal. Yang pastinya mereka lebih diprioritaskan. Dan untuk kita-kita, ya, silakan menikmati antri yang panjang dan penuh lika-liku ini. Antriannya panjang. Nah, dalam pengambilan makan ini kalian wajib membawa tiket karena nantinya tiket akan di-scan oleh petugas. Dan pengambilan makan juga bisa diwakilkan oleh teman atau saudara dengan cara menitipkan tiket tersebut. Selain nasi, di sini juga disediakan bubur untuk kalian yang membawa bayi. Makan telur, kalau pagi telur, kalau siang ayam, kalau sore, malam itu ikan. Ini beli kopi 15.000 satunya. Ini ada apa? Nah, 35 itu udah bebas, maksudnya satu-satu ya? Oh. Lauknya apa aja tinggal 5. Oh gitu. Selama berkeliling kapal, tas saya tinggalkan di atas kasur. Semua barang berharga sudah dipisahkan sehingga di tas tersebut hanya berisikan pakaian dan perintilan-perintilan lainnya. Dan kalau nggak salah di kapal ini juga disediakan penitipan barang berharga yang berada di pusat informasi di deck 4. Dan itu pun gratis atau tanpa dipungut biaya.
Nah, teman-teman gak kerasa tadi perasaan kita baru ambil makan pagi ya, dan tadi barusan udah disiarkan pengumuman pengambilan makan siang. Jadi untuk pengambilan makan ini diusahakan jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti takutnya itu apa ya, pantry-nya tutup, jadi kalian gak bisa ambil makan. Dan untuk makan siang ini biasanya sih ayam ya. Untuk menu kapal pelni itu sama-sama, kalau pagi telur, siang ayam, dan sore ikan. Oh iya teman-teman, tadi juga pihak kapal sudah menginformasikan tentang perubahan waktu di atas kapal dari WIB ke WITA atau waktu Indonesia Tengah. Jadi perubahan waktunya itu tidak langsung berubah 1 jam lebih cepat, melainkan dibagi menjadi 3 segmen dengan kelipatan waktu 20 menit. Mulai dari jam 6 pagi, jam 10, dan jam 2 siang. Sehingga pada pukul 2 siang nanti, jamnya sudah berubah menjadi pukul 3 sore. Di ruangan kelas ekonomi KM Dorolondo ini tidak tersedia rak bagasi atas, sehingga dimensi ruangannya terlihat lebih luas. Juga CCTV bisa melihat lebih leluasa untuk memantau pergerakan penumpang. Akan tetapi yang dikorbankan adalah tempat penyimpanan barang. Terlebih di bawah kasur itu ada rak untuk menaruh pelampung. Dan di sini juga terpantau oleh CCTV, tapi sayangnya CCTV-nya hanya ada di beberapa sudut saja. Semoga Pelni bisa menambah lebih banyak lagi CCTV-nya agar lebih aman. Oh, ternyata di pantry ini juga menjual berbagai macam lauk serta cemilan dan juga kopi. Dan by the way, itu tuh dapur ya, dapur untuk mengolah masakan-masakan yang akan kita makan gitu. Nah, waktu yang terpampang di HP ini masih waktu Indonesia Barat karena kita belum ada sinyal ya, jadi jamnya belum berubah. Untuk waktu di kapal sudah masuk jam 12 siang. Memang sih jika kita hitung-hitung ini murah banget ya. Sehari sudah gratis makan 3 kali. Hitunglah sekali makan 15.000, 15 kali 3 45 kali 4 hari berapa tuh? Saya bingung ini Pelni ngambil untungnya gimana ya? Agar tetap menjaga protokol kesehatan. Agar tetap menjaga protokol kesehatan. Memakai masker secara benar dan menjaga jarak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Seperti biasa, menu makan siang di kapal Pelni adalah ayam. Kadang ayamnya diolah dengan cara yang berbeda, kadang ayam kering dan juga ayam basah. Dan alhamdulillah sih, saya tidak ada keluhan soal makanan. Untuk nasinya oke, dan ayamnya juga oke, walaupun ayamnya kali ini agak kecil. Tapi ya, gak apa-apa lah. Bagi teman-teman yang susah makan, saran saya sih bawa abon kering, atau mungkin bawa kerupuk sendiri dari rumah dan bawa saus.
ya setidaknya bisa meningkatkan selera makan kalian gitu. Laga Kopi Boxer, pilihan Anda terbaru dan terlaris saat ini dengan judul Mortal Kombat. Dimintai aktor dan artis Hollywood, Papa Lata, Levi Stam, Jessica Bisnep, dan aktor kebanggaan aktor Indonesia, Yung Sasne. Yang tergolong atau bioskop kapal berada di sini, dua penyatuan tangga kapal depan. Kejelasnya, yang ini kurang lebih 15 menit ke depan, teater kelamatan bioskop kapal akan menghibur Anda dengan beragam pemutaran film. Nah, jadi di dekat musola ini ada WC yang cukup nyaman dan lega. Nah ini, pria dan wanita. Wanita di sebelah sana. Asli ini enak sih buat mandi. Nah, alhamdulillah saya menemukan sebuah toilet yang nyaman untuk mandi dan juga buang air besar hingga beberapa hari ke depan, yang lokasinya berada persis di dekat masjid. Karena toilet di ruangan kelas ekonomi itu menurut saya kurang nyaman. Selain itu kecil dan kadang kurang bersih dan airnya kurang deras. Nah teman-teman, infonya sebentar lagi itu ada sekitar 5 menit lagi ada teater di deck 2. Kita ke sana yuk. Deck 2 ada teater. Katanya sih ada PS juga di sini, PS3. Udah di Seoul. Mantap. Kita ke deck 2. Cerah banget sih. Dek 2. Oh ini sampai 8 dek. Dek 1 mesin. Gila. Wih, banyak yang jualan. Banyak yang jualan ya sini. Dek 3. Ini deck 2 teater film. Oh sini teater film. Teater film. Ih bagus sih deck 2 nya. Bukan maya. Sini. Tong sampah yang sudah penuh akan dipindahkan ke trash bag, lalu trash bag tersebut akan dibuang ke daratan ketika kapal sudah bersandar di pelabuhan. Jadi setiap sandar, sampah-sampah tersebut dibuang menggunakan truk. Oke, ini di luar ekspektasi saya sih, karena gambaran saya naik kapal pelni kelas ekonomi itu kasurnya jelek dan banyak serangganya. Tapi khusus kapal Dorolonda ini, kasurnya masih bagus dan serangganya juga nggak terlalu banyak. Kadang ada sih 1-2 muncul ke permukaan, dan itu juga gara-gara sisa-sisa makanan oleh para penumpang gitu. Jadi ya, untuk penumpang agar bisa lebih menjaga kebersihan lagi lah.
Nah, teman-teman, sebentar lagi akan ada pemeriksaan tiket. Jadi saat pemeriksaan tiket ini, pintu-pintu gang itu akan ditutup dan setiap penumpang wajib menunjukkan tiketnya masing-masing. Apabila kalian kedapatan ketahuan tidak memiliki tiket, wah, siap-siap saja ditenggelamkan. Enggak, bercanda. Paling dibawa ke pusat informasi diinterogasi. Air panas sekali, kopi. Kopi. Susunya mana tadi? Aguah. Ayam goreng. Nasi goreng. Es krim. Jam 5:30 sore waktu Indonesia Tengah. Setengah jam lagi azan maghrib. Jam 18:09, berarti di sini jam 17:09. Cepat sejam. Jadi pembagian waktunya itu dari jam 6. Jam 6:20, lalu jam 10:40 dan jam 15:00. Gitu pembagian. Gue di mana ya? 5. Ini bukan ya? Nyasar. Di lantai 4. Kayaknya di sini deh. Ini dia keempat. Naik lagi ke 5. Keder banget sumpah. Ini dia ke 5. Oh sini. Bisa-bisanya gitu lupa kamar sendiri. Oh ya sini. Anjir sumpah demi Allah lupa. Ini hilang gitu ya kasurnya. Bawah lagi kayaknya. Bukan di situ. Nah, ini sini. Kita duduk sini. Rokok. Duduk sini kali. Mati 302. Nah, teman-teman, setelah ketemu kasurnya, saya pun istirahat dan sekarang saya ingin keluar untuk melihat sunset. Ya, walaupun sudah telat tapi enggak apa-apalah. Ini sih, wah gila sih, keren sunset banget. Dan lebih keren lagi sebenarnya dilihat dengan mata kepala langsung dibandingkan yang kalian lihat di layar kaca. Pokoknya bagi kalian yang belum pernah naik kapal, saya saranin naik kapal sekali aja. Karena pemandangan saat sunset dan sunrise-nya sih yang sangat dinanti-nantikan. Gokil. Keren banget. Oh iya teman-teman, saya baru ingat kalau saya menyimpan salah satu aplikasi ini, aplikasi pengukur kecepatan kapal, dan ternyata bisa dipakai tanpa menggunakan internet atau menggunakan GPS. Jadi kecepatan KM Dorolonda ini adalah 16 knots atau sekitar 29 km per jam. Guys, kita ambil makan. Kalau udah ini malah nggak ngantri.
kalau ngambil makannya tadi malah ngantri. Kasih. Iya, sama-sama. Wah, ikan ini nih. Biasanya nggak enak kan? Ikan tongkol. Jadi di atas kapal KM Terlunda, pemberitahuan sekaligus undangan malam hari ini, tepatnya jam 19.30 menit waktu kapal, akan diadakan ibadah hari Minggu bersama secara ekumene. Adapun tempat ibadah berada di deck 6 bagian belakang, tepatnya X ruang makan kelas 1-2. Untuk jelasnya, kami beritahukan malam hari ini, tepatnya jam 19.30 menit waktu kapal, akan diadakan ibadah hari Minggu bersama secara ekumene. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk bersyukur, memuji dan mendengarkan firman Allah, kami persilakan memasuki ruang ibadah. Dan catatan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, jam 19.33 kita mau nonton teater di lantai 2. Tadi sih dapat info sebentar lagi ada pemutaran film. Kali ini filmnya cukup menarik. Jadi ya, saya mau nonton. Di deck 2. Sini, deck 2. Deck 2. Sini. Ada yang jualan. Deck 3. Deck 2. Di bioskop itu 10.000 tarifnya. Dan film Korea dengan judulnya Sepuk. Apa judulnya, Mas? Judulnya Sepuk. Rp10.000. Si, Mas. Ih, buka aja, Mas. Iya. Oke, tadi itu udah nonton filmnya dan ternyata tempatnya itu apa ya? Kayak di luar ekspektasi gitu. Ternyata nyatu sama rental PS, anjir. Jadi kurang enak tempatnya. Kirain kayak bioskop mini gitu. Ternyata ya lebih sederhana gitu loh. Gerah lagi. Balik lagi mau mandi. Udah seharian kagak mandi ini. Jam 10 21.54 Wita.